Waktu saya lahir 1987 ada satu negara namanya Yugoslavia. Jadi waktu itu ada 6 negara, ada Serbia, Montenegro, Kroasia, Makedonia, Bosnia Herzegovina sama Slovenia. Sekarang juga ada Kosovo terpecah sama Serbia. Belum jelas statusnya. Saya tidak mau ikut campur itu politik. Jadi itu ada satu negara, banyak perbedaan. Tapi gara-gara politik, saya tidak mau masuk detail, tapi gara-gara politik terpecah. Menjadi yang pertama Slovenia merdeka, terus Kroasia dan yang lain-lain ikut. Ada banyak perang saudara yang sekarang semua apa regret, menyesal ya, menyesal semua orang-orang muda sekarang. Kita nggak bisa paham kenapa bisa perang saudara ya. Terus banyak pecah. Terus di situ ada Yugoslavia juga. Jadi Yugoslavia tapi cuma ada Serbia dan Montenegro. Begitu ada referendum, yang pertama ganti nama. Jadi bukan nama Yugoslavia hilang, ada Serbia Montenegro. Terus itu juga pecah menjadi merdeka Serbia independence kan sama Montenegro independence. Terus banyak perpecahan jadi dalam hidup saya bukan cuma saya, banyak orang di sana. Saya orang Montenegro, saya orang Serbia, saya orang Yugoslavia gitu. Jadi itu yang saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Di Indonesia tidak terjadi itu. Apapun terjadi, semua orang perbedaan kita dalam satu merah putih itu yang saya sangat suka. Dan sekarang semua orang di Yugoslavia menyesal. Sekarang kita tidak kuat ekonomi dan semua cara kita sekarang negara-negara cukup bisa bilang miskin untuk negara Eropa yang lain. Dan kalau kita mungkin waktu itu tetap bersama, kita sampai hari ini mungkin kita kuat. Apalagi timnas, coba timnas Yugoslavia. Coba satu timnas ada pemain dari Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Macedonia, Bosnia, bisa juara Piala Dunia. Tapi semua itu terjadi karena kita pecah. Jadi saya mau selamanya Indonesia abadi. Memang sebelum saya datang di Indonesia, saya tidak terlalu yakin ini adalah keputusan yang tepat untuk karier saya. Tapi begitu saya datang dari Yunani, awal 2011, begitu saya datang, saya lihat di sini ada begitu banyak stadion, begitu banyak pemain bagus, begitu banyak klub. Wah, saya bilang ini ada prospek sepak bola di Indonesia luar biasa. Yang di orang Eropa kita tidak tahu, kita nggak tahu. Tapi di sini saya lihat stadion lebih besar daripada di Eropa, luar biasa. Dan setelah beberapa tahun saya juga merasa seperti di rumah sendiri di sini. Karena saya selalu bilang orang Indonesia adalah orang terbaik di dunia, yang sangat ramah, selalu tersenyum. Orang Indonesia yang sering ke Eropa atau di negara lain tahu apa yang saya maksud. Orang di sana kalau saya asing di negara Eropa, saya pasti merasa seperti orang asing. Mereka akan tentukan saya adalah orang asing. Tapi di sini semua orang terima seperti di rumah sendiri. Jadi saya tidak pernah merasa orang asing. Saya seperti orang lokal di sini. Semua tersenyum, saya bantu kalau ada yang perlu. Dan saya udah dari awal saya merasa wah, seperti di rumah sendiri. Dan beberapa tahun kemudian saya udah, kalau 2012 saya udah putuskan dalam hati saya, oh saya mau menjadi warga negara Indonesia. Dan akhirnya 2017 saya menjadi warga negara Indonesia. Itu hari sangat-sangat spesial untuk saya dan keluarga, dan untuk dua anak saya juga. Mereka cuma punya paspor Indonesia. Mereka bisa paspor Montenegro, dia juga lahir di Malaysia, Irina, dia bisa paspor Malaysia, tapi saya tidak mau. Saya mau mereka adalah 100% orang Indonesia. Untuk saya dalam satu kata Indonesia artinya rumah. Karena saya di sini merasa seperti di rumah. Dan Bhinneka Tunggal Ika, ya, seperti unity and diversity, saya sangat suka ideologi cara hidup seperti itu. Karena saya datang dari satu negara yang terpecah karena perbedaan. Tapi di sini kita bisa lihat banyak agama, banyak suku, banyak pulau, semua perbedaan, banyak bahasa. Tapi kita semua satu dalam merah putih. Itu yang sangat saya cinta, saya suka, dan saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.